Basuri. Tanpa obor. Santai toh, wajah itu. Jam 4. Enggak. Ini jam 9 kurang. Kita tugasnya menghabiskan jajanan aja. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Kak Ivan bersama Vika Cu. Oke teman-teman, pada video kali ini tanggal 10 April bertepatan dengan hari raya Idul Fitri teman-teman. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maafkan apabila Kak Ivan dan si Kacu ada salah buat teman-teman semuanya. Kita saling memaafkan ya teman-teman ya. Di video kali ini Kak Ivan mau seru-seruan aja. Nanti Kak Ivan mau muter-muter keliling Basurian, tapi volumenya tak kecilin teman-teman biar nggak terlalu berisik, karena kita nanti muter-muternya ada di kampung galur. Yang kenapa ini teman-teman, volumenya tak kecilin dulu di sini teman-teman. Nah, volumenya bisa dikecilin jadi nggak terlalu berisik nanti. Oke. Seperti apa keseruannya? Ditonton terus, jangan lupa like, comment, subscribe Instagramku, TikTokku, di support terus channelnya Kak Ivan bersama Vika Cu. Basuri. Basuri lagi. Kamu mau kemana kamu? Di portal terbalik. Iya. Kita mencari keramaian guys. Asik. Suaranya mendem, ramah lingkungan.
Ini kita di Bapi. Kuburan Bapi, guys. Nyala kan? Masih. Eh, ada yang lihat ini. Masih tetap membasuri di gang sempit soalnya di setting mendem. Keramaian ini, guys. Okay. Aku kalau jam-jam segini masih suntuk di rumah, masih apa namanya sepi. Biasanya jam 10 ke atas itu rumah baru rame. Saudara-saudara baru datang. Ini karena gabut keliling dulu mencari keramaian. Oke teman-teman, kita mau pulang dulu. Soalnya di tempatku itu di atas, di belakang rumah tuh makam. Jadi kalau lebaran rame. Dan mesti rumahku buat nih, rame banget parkiran studio. Nih teman-teman, lebaran RKS Foto Studio tetap buka buat teman-teman yang mau foto. Biasanya memang buka sih untuk momen lebaran. Nih mau tak liatin, kita kumpul keluarga. Oke. Di sini bagian keluarga tua-tua. Di sini bagian keluarga yang tua-tua. Yang di sini keluarga yang muda-muda, yang adik-adik. Nah, tuh. Tuh udah ada yang tidur. Ini ponakan-ponakan. Ini bibi. Ini siapa? Enggak tahu. Di sini yang muda-muda. Ini cemilane lebaran sama ada corong. Corong berpuluh buat cemilan. Ini udah jam 10:30, masih rame. Sana tuh pintu masuknya makam. Jadi karena di tempatku masih ada mbah, makanya kalau lebaran pasti kesini. Ini makin ramai toh. Sing muda-muda kumpulnya di sini. Ini sing muda-muda kumpulnya di sini. Kalau sing tua-tua kumpulnya di sini. Oh, makin ramai. Makin ramai. Oh.
bikin rame. Makin siang makin rame. Ini ada Budi, ada Mbah, ada Purnaan, ada Tante, Pak D, semua kumpul di sini. Oke, teman-teman, kita mau makan dulu, makan siang nih di sini. Ini di Jalan Pusponjolo, satu-satunya warung bakso mie ayam yang buka di sini. Pada tutup semua, soalnya pada bosan opor. Bukan bosan sih, baru makan satu kali aku. Tapi mesti nanti sore bakalan disuguhi opor lagi nih, kaum-kaum bosan opor. Ini kaum-kaum bosan opor semua. Langsung menyerbu bakso. Nih, cuman yang buka cuman ini. Bosan. Bosan sama opor, kita bakso nih penjualnya. Ini masih ada lagi di dalam. Ini keluarga-keluarga itu bosan opor. Kalau kalian gimana teman-teman? Kalian kalau lebaran makan opor berapa kali? Kalau aku satu kali udah cukup. Kalau aku satu kali opor udah cukup. Ini ganti bakso. Akhirnya menikmati bakso dan es teh di siang hari. Tanpa opor. Santai toh, wajah itu. Wis kangen. Kita udah lama enggak menikmati es teh di siang hari. Lu yang sini kok udah selesai? Udah habis. Parah. Kita makan dulu, guys. Oke. Okay. Soalnya nanti malam aku yakin menunya opor. Jadi ini kita menikmati bakso di siang hari. Oke teman-teman, ini masih lebaran hari pertama. Ini mau ngajak Pikachu ke rumah nenek. Jadwalnya hari pertama kita mau ke Ungaran teman-teman. Nah karena kita nanti di jalan besar, kita mau atur volumenya. Volumenya biar agak kenceng, kita tambahin. Jadi ini teman-teman, di sini kan ada angkanya tuh nggak kelihatan sih, sebentar nanti tak lihatkan, tak putar dulu. Kalau di kampung kan memang aku agak kecilin biar ramah lingkungan, biar teman-teman tuh pada happy. Ini agak besar, di angka berapa ya ini teman-teman lihat ya. Oke. Tuh jelas nggak, sorry ngeblur sebentar. Nah ini teman-teman, jadi kalau settingan 30 ini 30, dia agak mendem, ini aku naikin jadi ke angka 50-an lah. Oke seperti itu, kita mau ke Ungaran. Oke. Nanti basurian di jalan agak kenceng nggak masalah. Angin 50 tuh nadanya segini kira-kira teman-teman. Ini aku nggak pakai mic ya, jadi langsung suara dari HP. Oke. Okay. Ini aku setel. Udah lumayan kenceng ya teman-teman ya, apalagi kalau 100 lebih. Aku biasanya 120 teman-teman kalau di keramaian. Ini 50, nggak ada separohnya aja udah kenceng. Ini mau mode agak santai dulu sih, jadi biar nggak terlalu ngagetin karena nanti kita tujuannya memasuki perkampungan. Seperti apa keseruan mudik
hari pertama tonton terus. Oke. Okay. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di desa pertama ini. Ada di Ungaran, tempatnya di Kampung Beji. Sepi ya? Pada kemana nih? Tapi tadi sepanjang jalan dari luar menuju ke sini tuh udah rame banget petasan yang berserakan di jalan gitu, teman-teman. Kalau di desamu gimana? Masih pada buat petasan nggak? Komen ya, teman-teman ya. Okay. Kita mau ke rumah Mbah. Kira-kira apakah lontong opor kembali? Ikuti aja, teman-teman. Ini rumah Mbah. Oke. Okay. Nah, opor. Hari opor sedunia. Kalian sudah makan opor berapa kali? Coba komen. Ini kita mau makan opor lagi. Jajanan-jajanan di tempat Mbah. Mantap. Lagi-lagi, bilang lagi. Bilang lagi. Enggak mau. Tadi gimana? 200. Salim lagi. Eh, ngerti kalau. Tadi bilangnya gimana? Minta dulu 100. Kita pindah saudara, guys. Saudaranya banyak. Ini masih hari pertama, guys. Besok hari kedua masih ada saudara lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Joget ya sama Kak Ivan ya. Jajah dulu lah, sing anteng joget semua. Udah dia ada yang bocil-bocil. Basuri. 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 Iya. Saudara selanjutnya nih, jam 4. Enggak. Ini jam 9 kurang. Kita tugasnya menghabiskan jajanan aja. Nih. Soalnya besok masih ada opor lagi. Jadi kita ini manis-manis dulu. Tak bawa pulang. Mantap. Opor lagi, teman-teman. Ini opor yang keberapa aku nggak tahu. Pokoknya hari opor sedunia ini. Kalian sudah makan opor berapa kali coba? Nanti di rumah masih ada opor lagi. Ya, nikmati aja suasana Lebaran. Tuh. Mantap. Untung tadi udah bakso ya aku ya. Makan dulu ya, teman-teman ya. Oke. Puas-puasin aja opornya mumpung masih Lebaran. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di rumah lagi. Wah. Aduh. Hari pertama Lebaran. Ya seperti ini kegiatannya Kak Ivan
kalau pagi di rumah kan rame buat riwa-riwi yang ke makam, terus di rumah tuh masih ada mbah, jadinya saudara-saudara masih pada kesini. Habis itu sore baru aku berkunjung ke saudara-saudara lainnya. Hari ini ke Ungaran, besok masih lanjut lagi teman-teman. Besok hari kedua di Demak, ini bersama Pikachu nanti. Gokil sih. Wah, tadi waktu parkir, tak sengaja parkir itu langsung tak tinggal pulangnya. Tahu-tahu udah diserbu sama bocah. Tahu kalau ini Pikachu. Seneng sih aku. Coba besok waktu ke Demak seperti itu enggak ya? Wah, soalnya ini baru tahun pertama teman-teman aku. Pikachu kan baru jadi. Tahun kemarin belum jadi Pikachu, masih mobil biasa. Ini kan udah jadi Pikachu nih. Seneng sih. Jadi pada minta Om Telolet Om. Gimana lebaran kalian? Hari pertama seru enggak? Aku udah capek banget teman-teman. Kalau seru coba ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya teman-teman ya. Lebaran pertamamu seperti apa? Kalau aku sih ya seperti itu tadi, capek. Kebanyakan opor juga. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pokoknya support terus Instagramku, TikTokku. Tunggu Pikachu di kotamu. Siapa tahu nanti kamu ketemu Pikachu kan. Jangan lupa di tag ya. Okay. See you in the next video.